hai pecinta catur jumpa lagi dengan abc di video kali ini kita akan membahas partai tiga langkah raja hitam mati dalam puzzle ini yang sudah menjadi pr kemarin ya ini pr yang pernah saya buat dan ternyata harus lengkap ya sesuai dengan apa yang ada sehingga problem ini menjadi satu kunci jawaban mohon maaf pernah di share pernah di dalam video dikurangi jumlahnya sehingga banyak kuncinya baik kita akan sedikit analisa bagaimana kalau lengkapnya ini ini menteri ke sini misalnya kan nah gajahnya akan ke sini dan dimakan rajanya naik dan sekak ke alapan maka raja masih bisa makan benteng itu ya jadi nggak mati dan ada lagi yang menjawab kudanya ini ya harus bisanya kemana? Kalau ke sini, ya maka rajanya bisa atau gajahnya lariknya ke ke sini. Dimakan, rajanya naik, menterinya sekak, maka akan dimakan lagi. Begitu ya, tidak mati. Baik, langsung saja kita bongkar kuncinya. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe ABCS agar terus berkembang channel abc-nya baik kita bongkar kuncinya langkah pertama ya langkah yang belum terjawab yaitu kuda yang di E7 ini ke C8 Oh ya sudah ada yang menjawab ya, yang sudah bisa memecahkan problem ini luar biasa anda dan inilah gunanya kita dalam mengasah otak kita baik kita Coba dulu jawaban dari hitam kemana aja sehingga mati semua dan menjadi kunci jawabannya. Langkah jawaban pertama dari hitam yaitu gajahnya ke B3 maka dimakan oleh benteng. Rajanya naik ke B2 sejaknya dengan menteri ke A3 mati ya lanjut. Langkah pertama, kuda ke C8 yang di E ya Karena ada kuda yang di B Gajahnya lariknya ke C4 Maka kita menjawabnya Raja makan gajah Gitu Terus gimana? rajanya naik kayaknya kemana lagi? Oh, nggak mati berarti ya Gitu Terus langkahnya apa ini? Kita ulangi lagi jawaban keduanya ke sini ke C4, maka dimakan sama kuda yang di B6 ini. Makan gajah sehingga rajanya naik, nggak remis ya? Dan sekatnya dengan benteng yang di E6 ini ke A6. Nanti ya, ini ada pengaruhnya kuda-kuda itu. Lanjut, langkah pertama kuda yang di E ke C8. Kita langkahnya jawaban dari hitam Gajah ke D5 Yuk kemana kita Yaitu kuda yang mana yang makan Bisa dengan kuda yang di B6 Ke sini ya makan Ataupun dengan kuda yang di C Makan Rajanya naik dan sekat dengan benteng yang di H Mati ya eh. Lanjut Langkah pertama kuda di E ke C8 Gajahnya makan benteng Yaitu langkah kedua dari putih Kita tahu ya Kuda yang di C7 makan gajah ke E6 Rajanya naik Dan sekat dengan benteng yang di H7 ini ke A7 Mati ya Oke lanjut Langkah pertama kuda ke C8 Sekarang kalau gajah ke sini udah mati semua Gajah makan kuda di B1 Kemana kita langkahnya? Nah itu langkah kedua yang hampir sama dengan problem yang kemarin ya Problem yang itu Menteri ke F3 Lanjut Jawaban dari hitam apabila gajahnya ke sini ke D3 Maka menteri sekaknya ke A8. Gak bisa menutup ya, ada pion ini mati. Langkah keduanya ke sini, ini langkah pertama, langkah keduanya sini. Bagaimana kalau ke sini? Maka menteri seka ke A3. Bagaimana kalau gajahnya ke F5 sama seka ke A3? Kalau gajahnya lariknya makan kuda Sama aja Menteri sekak ke A3 Nah bagaimana kalau gajahnya ke C2 Sama sekaknya ke sini A3 Kita ulangi lagi Ya biar gak bingung Kuda di E ini ke C8 Gajahnya menjawab atau hitam menjawab Gajah makan kuda di B1 Langkah kedua, menteri ke F3. Dan mati semua ke sini ya. Gapan dari hitam ke C mati, ke D3 mati, ke E4 mati, ke F5 mati, ke G6 mati. Nah, sekarang gajahnya kembali lagi ke A2. Maka sekat dengan menteri ke C3. Mati ya. Nah, bagaimana kalau rajanya naik? Waduh nggak mati ini ya Mati Sekaknya dengan menteri ke A8 Maka problem ini terpecahkan Yang menjadi pertanyaan Apa langkah terbaik dari hitam saat Landari ini memegang problem ini Apabila langkah pertama kuda ke C8 Maka gajahnya makan kuda di B1 kita menjawab menteri ke F3. Tinggal kita menyesuaikan kemana langkahnya sini maka menteri seka ke A8 karena nggak ketahuan nih pion yang di B5 ini menutupi gajah untuk jalan ke A6 begitu ya lanjut kita akan kasih PR lagi agar untuk mengasah otak kita di dalam permainan catur agar bisa dikomen kita belajar bagaimana caranya di babak tengah. Oke. Lanjut untuk PR kita kali ini. Ini pion ke atas ya. Jadi pada kali ini hitam ditemani oleh gajah gelapnya. Sedangkan putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Bagi yang baru menemukan channel Chess ini, problemnya kok banyak betul perwiranya. Tapi ini adalah suatu puzzle yang akan kita pecahkan. Satu kunci jawaban yaitu tiga langkah Raja Hitam mati. Nah makanya dikurangi itu bisa merubah kuncinya. Ya kalau mau di bawah 16 juga ya ada. 16 pun juga ada. Nah kali ini Putih, banyak betul menterinya ada tiga ya. Bentengnya ada satu, dua, tiga, empat, kudanya satu, dua, tiga, empat, lima. Sedangkan gajahnya ada satu, dua, tiga, empat. Cuma empat ya gajahnya. Nah, mari kita coba dulu. Menteri ke G1, <tum> remis ya. <tum> Menteri ke sini, misalnya. Nah, maka... Cukup begini aja langkahnya Kuda sekak misalnya Ditutup Dua langkah ini ya Terus sekak lagi mati Berarti bagaimana langkahnya nah, Rajanya naik aja Pas begini sekak Rajanya naik hmm, Makan gajah ya Lalu Sekak mana lagi kita Benteng makan Maka masih bisa kabur tidak mati Coba lagi Ataupun untuk kawan-kawan, biar yang menganalisa agar bisa menjadi PR-nya ini ke sini. Nah, ini kalau salah langkah, mati-mati, sekat dengan menteri, maksudnya naik sekat lagi, mati, tidak masih makan kuda, belum mati ya. Nah, silakan di otak hati, di rumah, cuma ini susah nih ya, menterinya ada tiga, dibuka di papan catur, belum bisa, tapi silakan aja di screenshot agar bisa dipecahkan dan di komen agar kita sama-sama belajar di dalam permainan catur. Pasti banyak fungsinya dan banyak manfaatnya dan mudah-mudahan terhibur di chess terus mengembangkan problem caturnya. Baik, kita akhiri video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.